Halo, nama gue Jordan dan gue adalah seorang Kristen karena gue dibesarkan oleh keluarga Kristen sejak gue masih kecil. Tapi saat remaja, gue malah bergaul dengan orang-orang yang salah dan itu menjauhkan gue dari Tuhan. Dan ini adalah kisah gue kembali pada Tuhan dan menjadi saksinya. Thank you ya, gue bareng ya. Thank you udah bareng. Good morning, Ohio. Gimana kabar? Baik, bro. Gak baik sih, sebenernya gak baik sih. Ah, sekolah mulu capek dah. Iya, capek. Lu capek? Capek lah. Capek lu? Gua mau capek gue. Ya, ah, bosan juga sih. Iya, mager banget dah. Udah pengen lulus dah. Iya. Kita sabar aja. Nanti gue berapa tahun lagi? Setahun lagi. Setahun lagi. Lu napa bawa tes sih? Iya sih. Aja gue tinggalin, males gue. Kalau gue otos terus. Kayak gimana, Mat? Culungan mana tuh? Bagi duit deh. Culung. Bagi duit deh. Ah, bohong kau. Coba cek tangan lu. Jangan, Bang. Bohong. Bau. Mana nih? Coba cek tasnya. Coba. Nah, ini apa? Ini uang sekolah, Bang. Iya. STNK. Unit transfusi darah. Apa ini? Buat apa? Buat ini. Darahnya gemuk, donor tahu. Oh, Bang. Tuh. Wah. Ini ambil boleh gak? Ini ambil gak? Boleh. Buat apa tapi? Kita gaden. Motor kita udah bagus. Gak usah. Apa itu? Tweet. Tadi ada kartu gak? Gak ada, Bang. Coba. Bohong, coba dulu. Kau? Aduh, ini apa? Apa itu? Apa ini? Wedding. Gini dong. Orang kaya, orang kaya. Kau? Sini. Gak usah. Ya, begitulah kehidupan gue saat masih duduk di bangku SMU. Gue sering merampas uang temen gue. Mencuri. Nyontek. Dan lain-lain. Jujur,
gue sampai malu ngingetnya. Sebenarnya waktu gue SMA dulu, ibu gue selalu mengajak gue untuk berdoa dan beribadah bersama. Tetapi gue selalu menolak. Ayo kita renungan yuk. Enggak, kamu mau apa semua? Udah sore Jordan, ini waktu kita untuk berdoa dan mendengar firman Tuhan. Enggak, ini udah lihat orang lagi ngelakuin. Iya, mama lagi lihat, kamu lagi ngelakuin. Tapi ini waktu kita untuk belajar. Benar, gue emang gak pernah memperlakukan ibu gue dengan baik. Jordan, lo kalau bisa sih bisa beliin dulu. Ngomong apa sih, Pak? Kamu denger kamu dulu ya, sih? Kata guru lo apa? Mana ada? Kenapa sih kamu kayak gitu? Mama ajarin apa? Jordan dengerin mama dulu. Walaupun begitu, ibu gue gak pernah berhenti untuk membawa gue lebih dekat pada Tuhan. Gue juga yakin ibu gue mendoakan gue setiap waktu. Dia adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup gue, yang menginspirasi gue untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Selain ibu, orang yang berjasa dalam hidup gue adalah Adel, teman gue saat SMA dulu. Dia sering ngajak gue untuk belajar Alkitab bersama. Hai. Ma, apa? Kita belajar Alkitab bareng yuk. Enggak, enggak mau aku. Mas. Kok enggak mau? Kita harus pelajari firman Tuhan loh. Untuk apa sih? Ini, ayo. Enggak. Kok kamu enggak mau? Males. Yakin? Iya. Kita harus sama-sama pelajari firman Tuhan supaya iya, kita lebih dekat dengan Tuhan. Dulu gue emang enggak begitu berminat untuk belajar Alkitab ataupun beribadah. Akan tetapi satu ketika, gue dapat kabar kalau ibu gue terkena suatu penyakit mematikan yang hanya memiliki harapan hidup sangat kecil. Kabar itu gue terima bagai petir di siang bolong. Semua perlakuan gue ke ibu gue seolah berputar kembali dalam pikiran. Gue bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Adel benar? Mungkinkah ini terjadi agar gue kembali kepada Tuhan? Hai Jordan. Kamu kenapa? Kok sedih gitu? Ibu udah kanker, Del. Aku merasa bersalah sama dia. Aku juga derhaka sama dia dan aku jahat sama dia. Apakah ini semua kutukan dari Tuhan untukku? Dan? Iya, Del. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu, Tuhan punya maksud dan tujuannya. Mungkin dengan cara ini, Tuhan mau kalau kamu kembali kepadanya. Tuhan itu Maha Pengampun, Dia pasti mengampuni kamu. Dia aja rela mati loh di kayu salib untuk nebus dosa kita, dosa aku, dosa kamu, dan dosa kita semua. Ini aku ada Alkitab buat kamu baca. Kamu renungkan deh isi dari Alkitab. Setiap kali aku baca Alkitab, aku selalu dapat kekuatan, selalu dapat penghiburan dari Tuhan, dan aku selalu dapat ketenangan setiap kali aku baca Alkitab. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kamu harus tetap semangat ya. Makasih ya. Sama-sama. Aku pergi dulu ya. Iya. Jadi, gue memutuskan untuk berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan. Setiap hari gue baca Alkitab, sambil berharap Tuhan akan menyembuhkan ibu gue. Awalnya gue kembali menutup hati gue karena gak ngerti apa yang gue baca itu. Namun gue kembali mencoba dan terus mencoba. Sampai akhirnya, gue membaca kisah penciptaan dan kematian Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan gue dan semua manusia. Ternyata Adel benar. Tuhan emang mengasihi gue. Luar biasa. Allah sang pencipta yang memiliki segala kuasa menyatakan kasihnya dengan rela mengambil rupa seorang hamba, menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan penuh penyangkalan diri, sampai mati tersiksa di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan gue, orang yang berdosa ini. Sejak saat itu, gue mulai membuka hati gue untuk percaya pada Tuhan dan menerima Yesus menjadi juru selamat gue. Gue bukanlah Jordan yang dulu lagi. Hidup gue berubah 180 derajat setelah gue menerima Yesus. Kasih yang gue terima dari Yesus yang telah rela memberikan hidupnya untuk gue benar-benar mengubahkan hidup gue.
Gue jadi berani untuk minta maaf ke teman-teman gue yang uangnya pernah gue rampas. Apa sih? Jualan lagi sih. Masuk banget sama orang ini. Terus apa sih dia? Gak tau, so asik. Kalian lagi ngapain, bro? Bukan urusan lu sih, lu ngapain di sini? Gue di sini ingin minta maaf, bro, kepada lolo pada karena gue sudah menyakiti perasaan kalian, mencuri uang kalian. Gimana, bro? Lu emang udah sadar gitu, ha? Udah, bro. Mau gak kalian maafin gue dan berteman sama gue lagi, bro? Gimana, bro, mau gini? Tapi lu janji ya gak gitu lagi ke kita-kita? Iya, bro. Janji, bro. Janji kan? Iya, janji. Dikisir dong. Iya, bro. Yoi, bro. Ya. Maaf ya, bro. Oke, bro. Oke. Gue juga jadi berani untuk menginjil kedua teman gue, Roy dan Albert, walaupun mereka nolak. Kayak yang gue lakuin dulu ke Adel. Yo, bro. Ini kan? Info mabar. Aduh, bro. Mabar yuk. Mabarnya udah berbeda, bro. Berbeda, bro. Tapi mabarnya itu membaca kita, bro. Oke, tapi ini masih ini. Sih di sekolah udah baca, iya tahu di tempat bimbel juga udah baca ini apa nah, ini? Tapi ini bisa membuat kita bahagia loh. Iya nih sama lu nggak bahagia? Iya bro, bro skip ini, bro skip, bro ini buat berbahagia bro. Ya nggak apa-apa, yang penting gue udah berusaha. Pada akhirnya beberapa tahun setelah pertobatan gue dapat kabar kalau ibu gue meninggal. Gue sedih banget. Tapi gue tetap teguh dalam iman dan pengharapan gue pada Tuhan. Gue percaya, gue pasti akan kembali bertemu dengan ibu gue. Saat ini, gue masih melayani Tuhan dengan menjadi saksi bagi dia, membagikan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar gue. Gue ingin semua orang mengenal Yesus. Gue rindu menyambut kedatangan yang kedua kali di awan-awan untuk menjemput gue dan semua orang-orang percaya lainnya ke surga. Itulah kisah kehidupan yang gue bisa ceritain saat ini sama kalian semua. Semoga itu bisa jadi bahan perenungan bagi kalian dan gue sendiri, agar kita bisa hidup dekat kepada Tuhan dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dan gue juga berharap agar kalian semua dan gue sendiri boleh menjadi saksinya. Kiranya Tuhan memberkati. Jordan out.